Gua paling suka tantangan yang memacu adrenalin. Main UTV dengan perhitungan keselamatan yang matang pastinya. My trip, my adventure. Kalau gue paling suka yang kayak gini, lompat dari atas air terjun dengan gaya ala gue, serta merasakan kejernihan dari air terjunnya. Gue David Laskap. Gue Keanu Campora. This is my trip. My adventure. Baris, bercanda. Gua sama Keanu masih di Indonesia kok. Tepatnya di Dusun Butu, Kecamatan Kalijangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Perkampungan di kaki Gunung Sumbing ini mendapat julukan Nepal Van Java, guys. Banyak sekali wisatawan lokal atau mancanegara yang mampir untuk mengabadikan momen kece di sini pastinya. Yap, karena pemukiman warga sekitar sini yang bertumpuk di lereng gunung, letak pemukiman seperti ini hampir sama dengan yang ada di pegunungan Himalaya Nepal. Gitu, Badis. Lokasi viral yang disebut sebagai Nepal Van Java ini memiliki pemandangan yang memanjakan mata. View-nya kalau dilihat dari drone begitu mempesona. Nih, lihat aja warna-warni catnya bikin mata jatuh cinta, kan? Dusun Butu yang punya julukan Nepal Van Java ini jadi tanda bahwa Indonesia nggak pernah kehabisan keindahan yang nggak kalah sama luar negeri pastinya. Wah, pas banget. Pelan-pelan, Om. Iya, iya, iya. Kita pikir dulu, pikir dulu. Aman ya, Bro? Wah, ini... What's good, baby? Lagi di mana kita, Bro? Sekarang kita lagi ada di kaki Gunung Sumbing nih. Dan kita lagi mau melakukan main downhill. Bareng komunitas... KTT! Dan di sini jalurnya agak lumayan ekstrim, Bro. Terjang. Kan ini lagi hujan. Berkabut dan hujan juga. Jadi licin. Tadi sempat ada yang jatuh. Aman, Bro? Aman. Aman ya. Kalau gitu kita ini ya lanjut ya. Maju, my adventure. Aman. Yo. Let's go, guys. Pelan-pelan, guys, licin. Desa Butu ini terletak di 1600 mdpl, tepat di bawah kaki Gunung Sumbing. Jelas mengapa seperti ada di atas awan ya guys, udaranya sejuk banget. Jalur di sini juga cukup sempit, dan jalurnya menurun juga menanjak. Pas banget nih buat main downhill. Yuk kita guys beres! Dusun Butu ini perkampungannya cukup padat, jadi lumayan sempit gitu. Tapi nggak mematahkan semangat kami untuk bisa beraksi freestyle tentunya. Kabar deh, walaupun jalannya cukup sempit, tapi kami punya aksi freestyle yang bikin kalian susah move on karena terpesona. Nih dia aksi kita guys, jumping tipis-tipis dengan sepeda downhill bareng komunitas KCC Magelang. Wuhuu! Nah, gimana Badis? Kalian ada yang bisa nggak aksi kayak gue barusan? Pasti bisa dong. Untuk melakukan aksi jumping kayak gue dan teman-teman komunitas KCC, harus belajar terus-menerus ya guys, biar lancar. Yoi, benar banget. Jatuh sekali, dua kali mah nggak apa-apa. Nanti juga lancar kok. Yuk, kita lanjut lagi lewatin Nepal Van Java. Dan view-nya yang sangat mengagumkan ini. Woo!
Gue Kiano Kompo. This is my trip. High adventure. Kecil yang pastinya bikin kalian kelepek-kelepek kan? My trip, my adventure! Yee! Selain gang-gang sempit rumah warga, ada juga jalur menurun cukup panjang seperti ini, Badis. Jalur menurun seperti ini harus tetap hati-hati ya, karena curam dan licin sehabis hujan. Cuaca yang tidak menentu bikin kami terus hati-hati pastinya. Gua dan teman-teman komunitas KCC juga punya aksi freestyle melewati beberapa gap di jalur menurun ini. Check this out, buddy. Terima kasih, Pak. Asik. Gokil banget, guys. Downhill. Ini cara lain untuk menikmati Nepal Van Java Alantema. Kalau kalian gimana? Aktivitas downhill bareng teman-teman KCC nggak akan terlupakan deh. Walaupun mereka rata-rata udah berumur lebih dari gua, tapi semangatnya tetap jiwa muda. Hei, salut pokoknya. Jujur, kalian harus banget downhill ke Nepal Van Java ini. Selain dapat beberapa spot untuk freestyle, dapat juga bonus view yang bikin berasa di atas awan. Wah, nggak berasa kita udah lewatin banyak jalur menurun, nanjak, dan juga beberapa spot untuk freestyle. Waktunya untuk relax dan santai-santai dikit ya, Badis. Sampai 15 teman gua tuh. Bro, jangan jauh-jauh sini, bro. Jangan kelewatan, bro. Parkir dulu. Wah, seru habis. Cuacanya juga enak banget, adem. Ya, masih semangat kan? Mantap, boys. Masih semangat kan? Semangat. Yoi. Nah, guys. Gimana kalau kita lemesin badan main TikTokan? Main apa? Joget Abang Jago.